Part 2, cowok ini nekat melakukan pelet dengan cara mencuri celana dalam wanita yang dia suka sampai akhirnya. Jadi saat Bang Joko ketemu sama cewek ini, sebenarnya cewek ini tuh udah baik sama dia. Hal itu pun yang membuat Bang Joko langsung jatuh cinta sama cewek ini. Tapi karena Bang Joko itu udah gak tahan dan dia udah nafsu banget sama cewek ini, jadinya dia nekat melakukan jalan pintas untuk bisa mendapatkan hati cewek ini seutuhnya. Lalu saat dia ketemu Mbah Ragil bilang, nanti kamu curi celana dalamnya lalu bawa ke saya, dan saya akan pelet cewek itu biar dia suka sama kamu. Nah lalu setelah Bang Joko berhasil mencuri celana dalam itu, dia langsung membawanya ke Mbah Ragil, dan disitu Mbah Ragil membaca mantra agar cewek itu suka sama dia. Di situ Bang Joko udah seneng banget nih, sampai keesokan harinya dia langsung datang ke rumah cewek itu dan mau menggoda cewek itu. Tapi ternyata pas dia mau godain, yang keluar tuh cewek ini nih, bukan cewek yang kemarin. Jadi ternyata Bang Joko itu kemarin salah mengambil celana dalam, karena yang diambil adalah celana dalam dari temannya cewek itu. Duh, kasihan juga ya si Bang Joko ini, makanya jangan coba-coba untuk peletin cewek. Oh ya guys, gue punya info penting nih buat kalian semua. Jadi gue borosan aja kerjasama sama Nimco Indonesia membuat sebuah baju, yaitu Yosuandre X Nimco, yang dimana bajunya itu ada warna hitam dan juga warna putih guys, nih yang seperti gue pakai sekarang. Yuk buruan dibeli guys, ini bajunya keren banget dan harganya tuh sangat terjangkau. Caranya tuh gampang banget guys, kalian langsung aja klik link yang ada di bio TikTok aku, atau kalian bisa langsung aja beli dari keranjang belanja yang ada di profil TikTok aku nih guys. Nah jadi buat kalian yang mau punya baju samaan yang kayak aku pakai sekarang, langsung aja dibeli guys. Dan jangan lupa untuk kirimin fotonya kalau kalian udah pakai di Instagram aku, dan nantinya aku akan repost di Instagram dan juga di TikTok aku guys.